언니 유상! 언니 뭐가 뭐하니? 언니 마구공이야 혼자! 공아 언니 마구공이야! 바로 아니에요. 아 아니에요. ABB! 진짜 그냥 모두 진짜! Subscribe ikan loceng. Ha okey. Che. Che. Ha. Tengok dia tengok. Tengok. Vlog berapa ni? Tengok semacam. Tengok mandi semacam. Wei, jangan masuk. Stop it. Get some help. Wei. Kau dah dah sini dah sampai tu. Adik kau lambat. Mana dia? Adik lambat ke lambat? Hai. Okay, destinasi kita pagi ni kita nak ke Ipoh dulu. Kita nak sarapan, lepas tu kita pergi mana? Jom kita tengok eh. Hai. Berdiri ku memutar waktu, teringat kamu yang dulu. Ada di sampingku setiap hari, jadi sandaran ternyaman saat ku lemah, saat ku lelah. Tersadar ku tinggal sendiri. Lagi tinggal sini. Habis. Tah mana pergi lagi? Pergi emek sikit tu. Siapa emek murah? Yang ni pergi ada tu. Nampak gayanya tak ada rezeki kita nak makan dia sama ini. Lepas tu apa namanya, jadi setelah kita berusaha-usaha, lepas tu kita rasa kita nak makan sarapan dekat sini lah. Jadi dekat sini dataran Datuk Sago. Okay, ini dataran Datuk Sago. Memang dekat je daripada restoran dimsum tadi. Dan dekat sini pilihan pun cukup banyak, cukup banyak. Banyak. Kalau tengok dekat sini macam-macam kedai, daripada ujung sampai ujung sana semua sarapan. Daripada menyebut mi Jawa, roti goyang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ni saya order kuetiau goreng. Tengok ni lah. Tengok ni lah dia punya udang banyak ni. Datang dengan udang sausau macam ni. Bau dia cukup-cukup sedap. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan dulu. Ya, oh nari apa ini bang? Bola apa? Mi Bandung, Mi Bandung. Mi Bandung ah. Kita ambil dah. Panas ini. Rasa rasa kuah dia sedap ah. Rasa kuah Mi Bandung. No bad, no bad. Oh. Thank you.
bisa kuputarkan kembali seperti dulu. Ku bahagia tapi semuanya hilang tanpa sebab kau hentikan semuanya. Terluka dan menangis tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu, ku menanti kau tuh kembali. Jujur ku tak ingin kau pergi, tinggalkan semua saya di sini. Tak tertahan air mata ini, mengingat semua yang telah terjadi. Ku tahu kau pun sama seperti aku, tak ingin cinta usai di sini. Tapi mungkin inilah jalannya, harus berpisah. Untuk makan tengah hari, kami singgah dahulu untuk memenuhi undangan persandingan pasangan dua sejoli Arman dan Umairah. Selamat pengantin baru. Kami wedding crash dulu. Semoga berbahagia hingga ke jannah. Lauk-lauk kenduri orang Kedah ni memang padu. Special dia, gulai umbut pisang. Memang padu bahang. Kalau ada jemputan kenduri di Kedah, jangan lupa singgah. Memang sedap lauk depan. Okay, bye. 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 Okay. Selamat. Okay. Lalu pergi MBI tepung balai tu. Ya, ini air favorite. Air favorite datang kedai tiga. Datang kedai tiga, jangan lupa ambil apa ni? Ambra. Ambra Subway. Oh, ini power ni, ini killer. Okay, pergi ke Rondong. Benda Apple yang sambut. Ini panggil Ambra. Hei, top agent bawa hebat. Kita surrender. Okey, hari ni kita order apa ni? Ni kuah ketan. Ni kuah special udang. Kita tengok presentation dia macam mana. Memang wow, masih nak ada udang sosa ni dia sosa. Ada satu. Ada dua. Ada tiga. Sudah, tengok. Memang cukup berbaloi kalau datang sini. Memang siapa-siapa datang ke mi kuah ketam tu pun cari dekat udang dekat sini. Memang terbaik. Jom, bismillah. Alhamdulillah. Jual apa macam kata ni tu? Jual lauk frozen mengira bintang. Oh, ada sampel kat sini? Ada sampel. Stok habis. So, saya pun cakap. Komok sikit. Bukan, kau tu okey. Padahal cuba tu okey ni. Okey, tak ada cakap. Kena tanya YouTuber lah, YouTuber. Kita engine yang promo. Nampak ke? Jangan pecah. 1, 2, 3.
Shine for you and all the things you do, and it was all yellow. I came along, I wrote a song for you and all the things you do. Took my turn. Oh, what a thing to have done. And it was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into Alhamdulillah, kami dah selamat sampai ke destinasi utama kami di Pulau Pinang. Di malam ni kami tinggal di 218 Macalister yang terletak di Georgetown. Kami buat tempahan melalui agoda.com. Homestay ni memang cantik dan selesa, tetapi sekiranya anda menaiki motor, agak sukar kerana parking yang dikhaskan oleh host terletak di tingkat 10. Jadi kena pusing-pusing naik daripada bawah sampai tingkat 10, memang pelik. Sampai atas, muntah hijau. Okey, keesokan harinya untuk makan tengah hari kami singgah di Chargas Cafe yang terletak di Bayan Lepas. Malangnya kami sampai lambat, jadi lauk banyak habis. Apa yang tinggal sahaja yang dekat sini. Dan specialty dekat sini of course lah, nasi kandar, ayam goreng dia memang padu bang. Kita order 1, 2, 3, 4, 5. 5 ayam goreng. Okey, nasi ni dia, nasi kita. Kacang bendi kena ada. Makan nasi kandar tak ada kacang bendi buat apa kan? Dengan sambal dah. Lepas tu kita ambil ni dia, kepala ikan bawal. Kari kepala ikan bawal. Ha. Dengan kena TOE. Ni bang baik. Jom. Papa, kita sur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ada telur ikan? Bismillah. Ni, pencuci mulut. Ni sikit pen tarik. Belum kita gerak atas motor. Dah minum kopi tu. Nanti ngantuk, tak makan kenyam. Dah penuhnya, buah motor tu, lenok tu. Ni, kita minum kopi tu. Okay. Minum lah, bismillah.
Saja kobar asmaramu, jika putih itu takkan ada. Yang aku minta tulus hatimu, bukan puitis. Pergi saja. Sebelum pulang ke KL, kita singgah untuk makan malam di Ipoh dulu, di Ipoh Night Market. Nak cuba nasi street food, nasi tom yum yang viral tu, tapi tak ada rezeki. Terlalu ramai orang beratur, punyalah panjang. Jadi kita cubalah makanan yang lain yang ada di sekitar kat sini. Memang cukup banyak. Ada apa? Tolong je. Ni. Ayam putih, mion dulu, mion. Awak pasal? Mion ayam putih. Lama tak marah saya. Amirul. Kamu panggil mion. Mion, orang mana tu je? Putih. Putih ni aja. Ayam gunting. Ni siapa yang minum, yang makan ni kejap ya? Tengok. Kejap ada. Kejap tak ada. Tadaa. Wow. Berapa singgit kerang makan ni? Betul, kerang dua ni RM28. Oh, RM28 ya? Dua tu apa? RM28? Dua ni RM28? Haa. Kerang sekarang mahal ke? Eksklusif mah. Ipoh Market. Masa telur. BBQ. Aku punya review. Tu rasa apa? Rasa sosis. Eh, rasa sosis lah. Ni? Rasa apa? Rasa. Rasa kerang tak? Tu, rasa oren.